Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih melalui YouTube HKBP Taman Mini yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang terus menyertai kami. Dan kami percaya hidup kami hari ini, keberadaan kami hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami sambut semua kebaikan-Mu itu di dalam kerendahan hati kami. Dan ajar kami untuk terus bersyukur. Seperti apapun perjalanan hidup yang sedang kami lewati, mungkin tidak mudah jalan kami saat ini. Tapi kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, yang kuat itu akan menopang kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Jumat 24 November 2023 diambil dari kitab Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ramah kepada orang yang kita kenal adalah yang umum, itu biasa. Tidak sulit bagi kita untuk melakukannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang sudah kita kenal, pastilah kita tegur, pasti kita sapa, kita ajak bicara, bercanda juga. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain, orang yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja mereka menganggap kita SKSD, sok kenal, sok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam nas kita ini? Pertama, harus penuh dengan kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Ayat 31 dan ayat 34. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah walau ia dikhianati, disangkal, ditinggalkan, dan menghadapi tantangannya seorang diri. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan hanya dalam kata-kata ataupun teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan. Kasih itu tidak cukup menjadi simbol, slogan, atau wacana semata. Tetapi harus melekat, harus menjadi gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Ayat 34 sampai dengan ayat 35. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna, model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar karena kita ibadah di hari Minggu, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari beberapa ayat Alkitab yang rajin kita kutip, dan kita hafalkan. Bukan pula dari jabatan yang sedang kita sandang di dalam gereja. Identitas orang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesamanya manusia. Kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan kekal. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya sikap mengampuni. Yesus berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak, siapa yang akan terluka? Apakah orang yang menyakiti kita atau kita sendiri? Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni tentulah merugikan diri kita sendiri. Lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat, bersemangat secara rohani,
maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kita dalam berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kita mungkin berpikir, jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak, kita semua tidak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah dasar pengampunan Allah kepada kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya, pengorbanannya, kematiannya, kasihnya kepada kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain juga. Orang yang telah diampuni harus mau mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat, bersemangat secara rohani, maka ampunilah sesamamu manusia. Jikapun itu tidak mudah, berat bagi kita, tetapi karena kita sudah menerima pengampunan keselamatan dari Tuhan, maka mengampuni adalah satu-satunya bagi kita untuk sembuh, untuk bersuka cita. Selamat mengampuni. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Sungguh hati kami diperbaharui dengan firman yang kami dengarkan. Dalam perjalanan hidup, tentulah kami pernah menyakiti sesama kami. Dan tentu juga ada orang yang pernah menyakiti, mengecewakan kami. Biarlah pengampunan yang dari Tuhan yang telah kami terima melalui anak-Mu Kristus Yesus memampukan hati kami juga untuk memaafkan, mengampuni mereka yang telah melukai hati kami. Kiranya kami dimampukan. Buka hati kami Tuhan. Beri kami hikmat-Mu agar hati kami terbuka dengan firman-Mu ini. Sehingga dengan kebesaran hati, dengan jiwa yang betul-betul terarah kepada Tuhan, hati kami kami buka untuk memaafkan, memberi ampun dan maaf kepada mereka yang menyakiti kami. Sehingga kami bersuka cita, hidup damai dan penuh dengan damai sejahtera. Kau berkatilah jemaat-Mu, Kau juga yang menyertai mereka. Biarlah damai sejahtera yang...